Halo, Hanif kembali. Welcome back to the cancellation part yang ketujuh. Di part ke-6 yang tak sudah berapa jauh jarak uploadnya, kita udah ngebahas 10 rasi bintang mulai dari Libra hingga Oktansi yang datanya asli diambil dari International Astronomical Union. Sejauh ini kita sudah membahas 58 rasi bintang dengan karakteristiknya masing-masing. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silakan diklik playlistnya yang ada di kolom deskripsi. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas 10 rasi bintang selanjutnya. Semoga video ini bisa jadi penghantar tidur kalian. Enjoy the video! Rasi bintang Ophiuchus. Konstelasi Ophiuchus terletak di belahan langit selatan pada deklinasi plus 15 derajat hingga minus 30 derajat dekat khatulistiwa langit. Menjadi rasi bintang terbesar ke-11 di langit malam dan mendapat julukan The Serpent Bearer yang berarti si pembawa ular. Waktu terbaik mengamatinya pada rentang bulan April hingga Juli. Rasi bintang yang berdekatan adalah Aquila, Hercules, Libra, Sagittarius, Scorpio, Serpens Cauda, dan Serpens Caput. Pertama kali dikatalogkan oleh astronom Yunani Ptolemeus pada abad kedua, Ophiuchus diisi oleh beberapa bintang terkenal seperti Ras al-Hagiu, Sabik, Zeta Ophiuchi, Yet Prior, Selbalrai, Yet Posterior, dan Sinistra. Rasi bintang ini terletak tepat di sebelah Scorpio dan Sagittarius. Ukurannya yang besar dan diisi oleh bintang-bintang cukup terang membuatnya mudah ditemukan pada pandangan tinggi di sekitar khatulistiwa langit. Ophiuchus menjadi tempat yang melimpah akan objek langit dalam. Dengan keberagaman gugus bintang bola, lalu ada galaksi NGC 6240, nebula NGC 6572, nebula Little Ghost, nebula Dark Horse, nebula Pip, nebula Snake, nebula Twin Jet, Rho Ophiuchi Cloud Complex, dan yang paling menarik perhatian para astronom, Barnard 68. Ada 4 hujan meteor yang terkait dengan konstelasi ini, yaitu Ophiuchus, Northern Ophiuchus May, Southern Ophiuchus May, dan Theta Ophiuchus. Rasi bintang Orion. Rasi bintang Orion adalah salah satu rasi bintang yang paling terang dan paling terkenal di langit malam. Orion tepat berada di ekuator langit dan terbagi di antara belahan langit utara dan belahan langit selatan pada deklinasi minus 10 derajat hingga plus 20 derajat. Menjadi konstelasi terbesar ke-27 di langit malam dan berjuluk The Hunter, yang berarti si pemburu. Waktu terbaik mengamatinya pada rentang bulan November hingga Februari. Tapi, rasi Orion kerap kali muncul di barat sehingga sering dijadikan sebagai penunjuk arah ke barat. Rasi bintang yang berdekatan adalah Eridanus, Gemini, Lepus, Monoceros, dan Taurus. Rasi bintang Orion berisi 2 dari 10 bintang paling terang di langit, yakni Rigel atau Beta Orionis dan Betelgeuse atau Alpha Orionis. Lalu, ada 3 bintang serangga yang paling terkenal dan disebut sebagai Orion Belt. Orion Belt beranggotakan Alnitak di sisi kiri, Alnilam di tengah, dan Mintaka di sisi kanan. Konstelasi Orion juga menjadi tempat bercokolnya beberapa bintang terkenal seperti Bellatrix, Saib, Hatysha, dan Mesa. Cara menemukannya? Sepertinya semua orang sangat mudah menemukan rasi bintang ini. Kalian bisa mendapatinya di langit barat yang identik dengan 3 bintang serangkainya. Orion juga menyumbangkan 2 bintang terkenalnya menjadi anggota dari 2 asterisma yang berbeda. Bintang Rigel menjadi anggota dari Dwi Interhexagon, bersama Aldebaran dari rasi Taurus, Capella dari rasi Auriga, Pollux dari rasi Gemini, Procyon dari rasi Canis Minor, dan Sirius dari rasi Canis Major. Sedangkan bintang Betelgeuse menjadi anggota dari The Winter Triangle bersama Procyon dari Canis Minor dan Sirius dari Canis Major. Rasi bintang Orion menjadi rasi bintang favorit para astrofotografer untuk berburu objek langit dalam, di antaranya Nebula Orion, Orion Trapezium Cluster, Nebula Demirans, Nebula Messier 78, Nebula Horsehead, Orion Molecular Cloud Complex, Nebula Flame, Nebula NGC 2023, dan Nebula Mankey Head. Terdapat 2 hujan meteor yang terkait dengan rasi ini, yaitu Orionids dan Chionids. Hujan meteor Orionids mencapai puncaknya sekitar 21 Oktober setiap tahunnya. Rasi bintang Pavo. Konstelasi Pavo terletak di belahan langit selatan pada deklinasi minus 55 derajat hingga minus 75 derajat. Nama Pavo memiliki arti burung merak dalam bahasa Latin dan berjuluk The Peacock. Menempati urutan ke-44 dalam ukuran dan paling baik mengamatinya pada rentang bulan Juli hingga Oktober. Bertetangga dengan Apis, Ara, Indus, Octans, dan Telescopium. Rasi ini diperkenalkan oleh astronom Belanda Petrus Plancius dari hasil pengamatan navigator Belanda Frederik de Houtman dan Pieter Dixon Keyser pada akhir abad ke-16.
Pavo diisi oleh satu bintang terang dengan magnitudo 1,94 yakni Alpha Pavonis, ditemani beberapa bintang cukup terang lainnya yaitu Beta Pavonis, Delta Pavonis, dan Gamma Pavonis. Cara menemukannya, pertama carilah rasi bintang Scorpio di belahan langit selatan agak ke timur. Turunkan lagi pandangan kalian secara diagonal ke arah timur, kemudian coba rangkailah bintang-bintang cukup terang yang kalian temukan dengan pola konstelasi Pavo. Beberapa objek langit dalam yang bisa diamati yaitu gugus bintang NGC 6752, dua galaksi yang sedang bertabrakan NGC 6872 dan IC 4970, galaksi NGC 6744, dan yang lain sebagainya. Ada satu hujan meteor yang terkait dengan rasi Pavo, yakni Delta Pavonis. Rasi bintang Pegasus. Rasi bintang Pegasus terletak di belahan langit utara pada deklinasi 0 derajat hingga plus 40 derajat dekat khatulistiwa langit. Pegasus menjadi salah satu rasi bintang terbesar di langit malam dan menempati urutan ke-7. Waktu terbaik untuk mengamatinya pada rentang bulan Juli hingga Oktober dan mendapat julukan The Winged Horse yang berarti kuda bersayap. Rasi bintang yang berdekatan adalah Andromeda, Aquarius, Cygnus, Delphinus, Aquileius, Lacerta, Pisces, dan Vulpecula. Konstelasi ini pertama kali dikatalogkan oleh astronom Yunani Ptolemeus pada abad ke-2. Meskipun menjadi konstelasi yang besar di langit malam, namun Pegasus hanya diisi oleh bintang-bintang cukup terang. Beberapa di antaranya yang terkenal yaitu Markab, Skeat, Algenib, Enif, Homam, Matar, Baham, dan Sadalbari. Ukurannya yang besar dan diapit oleh beberapa rasi terkenal seperti Cygnus, Andromeda, Pisces, dan Aquarius, membuatnya cukup mudah ditemukan dekat dengan khatulistiwa langit. Dengan pandangan tinggi ke atas, kalian akan bisa menemukan Pegasus. Uniknya, terdapat satu bintang yakni Alperats yang menjadi rebutan dan bahan perdebatan apakah dia masuk ke dalam rasi Andromeda atau Pegasus. Beberapa objek langit dalam yang menarik untuk diamati seperti Cumulo de Pegaso, Stephan's Quintet yang terdiri dari 5 galaksi, grup galaksi Dirlik dengan galaksi NGC 7331 yang paling dominan, Einstein Cross, dan masih banyak lagi. Ada satu hujan meteor yang terkait dengan Pegasus, yaitu Pegasit Juli. Rasi bintang Perseus. Konstelasi Perseus terletak di belahan langit utara pada deklinasi plus 30 derajat hingga plus 50 derajat. Memiliki julukan The Hero yang berarti pahlawan, dan menjadi rasi bintang terbesar ke-25 di langit malam. Paling bagus mengamatinya sekitar bulan Juli hingga Oktober, dan bersebelahan dengan Andromeda, Aries, Auriga, Camelopardalis, Cassiopeia, Taurus, dan Triangulum. Perseus pertama kali dikatalogkan oleh astronom Yunani Ptolemeus pada abad ke-2. Perseus berisi satu bintang terang, yakni Mirfak, ditemani beberapa bintang cukup terang diantaranya Algol, Atik, Epsilon Persei, dan lain sebagainya. Cara menemukannya tentu mudah. Cobalah cari rasi bintang Auriga dan Andromeda yang selalu menjadi acuan para astrofotografer di belahan langit utara dengan pandangan menengah. Tepat di antara keduanya, terdapat konstelasi Perseus. Beberapa objek langit terkenal yang bisa diamati, diantaranya Nova Persei, gugus bintang Messier 34, Nebula Little Dumbbell, Nebula NGC 1333, Nebula California, galaksi Perseus A, dan masih banyak lagi. Ada dua hujan meteor yang terkait dengan rasi bintang ini, yaitu Perseids dan Perseids September. Rasi bintang Phoenix. Rasi bintang Phoenix terletak di belahan langit selatan pada deklinasi minus 40 derajat hingga minus 60 derajat. Phoenix memiliki arti burung mitos yang mampu reinkarnasi sehingga disebut sebagai burung keabadian. Menjadi rasi bintang terbesar ke-37 di langit malam, dan waktu terbaik untuk mengamatinya pada kisaran bulan Oktober hingga Januari. Bertetangga dengan Eridanus, Grus, Fornax, Hydrus, Sculptor, dan Tucana. Rasi ini awalnya diperkenalkan oleh astronom Belanda Petrus Plancius pada akhir abad ke-16. Anka yang menjadi bintang terang di konstelasi ini didampingi oleh beberapa bintang cukup terang lainnya seperti Beta Poenicis, Gamma Poenicis, Kappa Poenicis, dan yang lain sebagainya. Cara menemukannya, kalian harus berpatokan dengan bintang Acernar yang menjadi ujung dari rasi Eridanus. Kemudian geser pandangan kalian sedikit ke arah barat dan cobalah rangkai bintang-bintang yang kalian temukan menjadi pola Phoenix. Phoenix diisi oleh beberapa objek langit dalam yang terkenal, diantaranya Roberts Quartet sebagai grup galaksi dengan 4 anggota galaksi dan HLX1 yang menjadi cikal bakal intermediate black hole. Ada satu hujan meteor yang terkait dengan rasi bintang ini, yaitu Poenicids, yang terjadi sekitar 5 Desember setiap tahunnya.
Rasi bintang Victor. Konstelasi Victor terletak di belahan langit selatan pada deklinasi minus 40 derajat hingga minus 65 derajat. Waktu terbaik untuk mengamatinya pada kisaran bulan Oktober hingga Januari, menempati urutan ke-59 dalam ukuran dan mendapat julukan The Painter's Easel yang berarti sandaran papan lukis. Rasi bintang yang berdekatan adalah Calum, Carina, Columba, Dorado, Pupis, dan Volans. Rasi ini diperkenalkan pertama kali oleh astronom Perancis Nicolas Louis de La Chaille pada abad ke-17. Victor hanya berisi bintang-bintang samar yaitu Alpha Victoris, Beta Victoris, Gamma Victoris, Delta Victoris, dan Captain Star. Victor A sebagai supermassive black hole yang teramati menjadi objek langit yang menarik untuk diamati. Tidak ada hujan meteor yang terkait dengan rasi bintang Victor. Rasi bintang Pisces. Rasi bintang Pisces terletak di belahan langit utara pada deklinasi minus 10 derajat hingga plus 30 derajat tepat di katulistiwa langit. Pisces bisa diamati hampir sepanjang tahun, tapi waktu terbaik untuk mengamatinya sekitar bulan Oktober hingga Januari. Mendapat julukan The Pisces yang berarti ikan-ikan dan menjadi rasi bintang terbesar ke-14 di langit malam. Rasi bintang yang berdekatan adalah Andromeda, Aquarius, Aries, Cetus, Pegasus, dan Triangulum. Pisces masuk ke dalam kelompok rasi bintang zodiak yang pertama kali dikatalogkan oleh astronom Yunani Ptolemeus pada abad kedua. Meskipun besar, tapi rasi ini hanya diisi oleh bintang-bintang samar, yaitu bintang Kulat Nunu, Gamma Piscium, Omega Piscium, Iota Piscium, Alresia, Fum Alsamakah, dan yang lainnya. Karena diapit oleh beberapa rasi bintang terkenal seperti Pegasus, Aquarius, Cetus, dan Aries, membuat Pisces cukup mudah ditemukan di langit malam tepat di katulistiwa langit. Beberapa objek langit dalam yang menjadi favorit untuk diamati diantaranya galaksi Messier 74, grup galaksi CL0024+1654, radio galaksi 3C31, galaksi spiral CGCG436-030, ARP 284 yang terdiri dari dua galaksi yang berinteraksi antara NGC 7714 dan NGC 7715, galaksi NGC 520, dan lain sebagainya. Ada satu hujan meteor yang terkait dengan rasi bintang ini, yaitu Pisces. Rasi bintang Pisces Austrinus. Konstelasi Pisces Austrinus terletak di belahan langit selatan pada deklinasi minus 20 derajat hingga minus 40 derajat. Memiliki julukan The Southern Fish yang berarti ikan selatan dan menempati urutan ke-60 dalam ukuran. Waktu terbaik untuk mengamatinya pada rentang bulan Mei hingga Agustus dan bertetangga dengan Aquarius, Capricornus, Grus, Microscopium, dan Sculptor. Konstelasi ini pertama kali dikatalogkan oleh Ptolemeus pada abad kedua. Pada akhir abad ke-16, astronom Belanda Petrus Plancius memisahkan beberapa bintang dari rasi ini untuk membentuk rasi bintang baru, yakni rasi Grus. Pisces Austrinus menjadi rumah bagi bintang Fomalhaut yang terkenal di langit dan juga di kalangan para astronom karena terdapat eksoplanet Fomalhaut B yang mengitari bintang Fomalhaut. Fomalhaut ditemani beberapa bintang cukup terang seperti Epsilon Pisces Austrini, Delta Pisces Austrini, Beta Pisces Austrini, dan yang lainnya. Saya pribadi sering menemukan bintang Fomalhaut di langit timur sekitar jam 4 subuh. Kalian pun bisa menemukannya dengan cara yang sama, yakni bangunlah sekitar jam 3 hingga 4 subuh, pandanglah ke arah timur dengan pandangan rendah. Ketika kalian melihat bintang paling terang, cobalah gunakan bantuan aplikasi SkyMap untuk membenarkan apakah itu bintang Fomalhaut atau bukan. Jika iya, maka selamat, kamu telah menemukan rasi bintang Pisces Austrinus. Beberapa objek langit dalam yang bisa diamati seperti galaksi NGC 7173 dan galaksi NGC 7314. Tidak ada hujan meteor yang terkait dengan rasi bintang ini. Rasi bintang Pupis. Rasi bintang Pupis terletak di belahan langit selatan pada deklinasi minus 10 derajat hingga minus 50 derajat. Sebelumnya, Pupis menjadi bagian dari rasi bintang Argonavis bersama dengan rasi Carina dan Vela. Berjuluk The Stern yang berarti bagian belakang kapal dan menjadi rasi bintang terbesar ke-20 di langit malam. Paling baik mengamatinya pada kisaran bulan Januari hingga April dan bersebelahan dengan Carina, Canis Major, Columba, Hydra, Monoceros, Victor, Pisces, dan Vela. Argonavis pertama kali dikatalogkan oleh astronom Ptolemeus pada abad kedua. Kemudian dibagi menjadi tiga rasi bintang yang lebih kecil oleh Nicolas Louis de La Chaille pada 1752. Beberapa bintang yang membantu pembentukan pola Pupis yaitu Naos, Pi Pupis, Rho Pupis, Tau Pupis, Asmidix, dan lain sebagainya. Cara menemukannya sangat mudah.
Cobalah cari bintang Sirius yang menjadi bintang paling terang di langit malam menghadap ke selatan. Turunkan sedikit pandangan kalian dan cobalah rangkai bintang-bintang yang kalian temukan dengan pola pupis. Konstelasi pupis menyimpan banyak sekali gugus bintang bola dan gugus bintang terbuka, serta nebula Skull and Crossbones dan nebula NGC 2440 yang menjadi favorit pengamatan para astronom. Ada 3 hujan meteor yang terkait dengan rasi bintang ini, yakni P Pupits, Zeta Pupits, dan Pupit Velids. Oke, gimana nih kalian? Sejauh ini udah berhasil nemuin rasi bintang apa aja? Coba dong share di kolom komentar. Kita sama-sama belajar ya tentang bagaimana bintang-bintang di langit membentuk pola unik dan cantik yang bisa kita nikmati. Buat kalian yang daerahnya terlalu pekat dengan polusi cahaya, coba deh sekali-kali piknik ke daerah yang minim polusi cahaya. Semoga beruntung dan bisa mengamati langit di berbagai kesempatan. Saya Hanif Astronomy, and see you in space. Makasih ya udah nonton videonya. Jangan lupa di-share ke banyak orang, dan juga tonton video lainnya lewat playlist yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa, dan terima kasih.